tempat tidurnya bisa dibilang di empang ya, ada gubukan cuman udah terjatuh di empang. Jadi kalau hujan, Axel tidurnya pindah nih ke atas ini. Dia tidur di dalam sini, di kolong pas kandang kami. Apa yang Axel lakukan di gubuk rawa kolam? Di situ saya yang pertama menaruh barang menjadi tempat peristirahatan dalam perjalanan. Jadinya kalau malam saya tidur di mana aja, tetapi kalau siang saya di situ untuk beristirahat. Berarti kalau misal perjalanan Axel dari titik A ke titik B, istirahatnya di situ gitu? Iya betul. Oh gitu. Pernah singgah juga di situ ya, berarti ya? Iya pernah. Apakah Axel pernah tidur di situ? Pernah. Berarti Axel pernah tidur di situ ya? Iya. Apakah Axel, bagaimana keadaan pada saat malam di situ? Kalau pada saat malam itu gelap, tidak ada penerangan, banyak nyamuk, dan di belakang juga karena itu kayak hutan-hutan gitu juga banyak ularnya. Jadi saya memutuskan kalau malam itu tidur di tempat yang lain, tetapi kalau siang saya ke situ. Gitu. Ya tidur di dalam sini, kolong.